adut takwa dalam hati. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sesungguhnya Tuhan terima ibadat, amalan, sembahan, kebajikan, amalan daripada hamba-Nya yang takwa saja. Wal mamati, fitnah mati. Fitnah hidup teruk dah, fitnah mati lebih lagi. Syaitan perdayakan kita supaya kita cari banyak-banyak kerana yang ada ini sedikit. Maka kita pun jadi macam binatang. Tak? Bahkan lebih daripada binatang. Cari tengah panas, muka merecik tak tu. Muka merah macam udang kontena kena bakar. Ha? Tak tu cari hari tu. Terjun dalam selok lubuk mandi. Nampak mata klik-klik tak tu. Kak orang mengajar tak ada selok sikit. Tak hari. Hari ditipu oleh syaitan. Tak jadi hamba syaitan. Boleh pergi belajar di London. 5,000 batu, 6,000 batu. Kali jatuh kapal terbang, mampu kuat. Dapur cari ilmu dunia. Ha, 4 tahun duduk di rantauan. Tapi orang ngajar dekat dengan rumah, 15 lakah tak boleh pergi. Kena tipu di syaitan. Nah, London boleh pergi. Kuala Lumpur seminggu 3 kali boleh pergi. Orang ngajar masjid seminggu sekali tak boleh mari. Maha sebelah hidup. Ambil tali hijau, buk tekak, duduk atas indah basikal, naiknya. Ada. Kalau 450 kilometer boleh pergi 3 kali seminggu, ni 45 lakar tak boleh mari, jadi belum. Ha? Nah, bukan cerita sini, ni cerita di New Zealand. Ha, bukan sini. Ha. Wa min fitnatil masihi dajjal. Fitnah dajjal yang paling ditakuti. Dajjal mata sutik. Dajjal mata sutik atas dari dia ditulis kat Toro. Nampak? Tapi semua orang pandai baca belakang walaupun tak pandai baca jawi. Dia jadi pandai baca belakang. Tuhan beri boleh baca pada dai ni. Tapi tulis. Nak? Dajjal mata satu. Ha? Mata Al-Masih mata kena sapu. Buta sebelah. Ha? Ha, ada sebelah saja. Dajjal yang akan terbit di zaman Imam Mahdi yang lawannya tiada lain melainkan Nabi Isa alaihi salam, yang disebut-sebut di dalam hadis yang sahih. Kita minta berlindung dengan Dajjal. Dajjal yang boleh menghidupkan ibu bapa kita yang telah mati. Allah Rabbi, semua orang yang tidak ada iman yang celaka, dia akan beriman dengan Dajjal. Orang kafir semua percaya ke Dajjal. Sebagian daripada orang Islam akan ikut Dajjal. Ini kata minta berlindung. Sebab dia mengaku Tuhan dan dia boleh hidupkan mak ayah kita yang telah mati. Tunjuk kuburmu, makmu tak mana kubur. Kita tunjuk lah. Ha, dia kata bangun wahai Minah. Binti Wadu bangun. Mana bangun wahai Minah? Kita tengok Allah, mak aku dulu gunakan mak. Ha, makmu ni, ikutlah ni lah Tuhan kita sebenar. Balik awal. Nah. Yang pada tangan kanannya neraka, pada tangan kiri syurga. Jadi cek wak mari tunjuk kita syurga duduk atas tapak tangan. Tak mau ikut. Ha, ugut dengan syurga tak mau ikut. Hai kotak lebah dah. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang pusingkan hati. Sebab apa? Allah ni dia antara kerjanya muqallibul qulub, yang mempusing hati kita. Batu hati kita berpusing. Jantung tak kena. Kalau kita scan, kita x-ray, dia tak pusing. Nampak? Tapi sebenarnya berpusing-pusing. Siapa kata tabib yang paling handal segala doktor atas muka bumi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakar untuk menyembuhkan penyakit manusia, penyakit zahir dan penyakit batin. Tak ada lagi doktor yang sepandai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh tahu hati manusia berpusing kerana wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak cakap macam orang lain dengan nafsu. Semua perkataan Nabi hanyalah wahyu belaka-laka. Bila wahyu belaka-laka, wajib kita percaya. Hati kita memang berpusing. Pusing lagu mana? Sekejap ke ni? Sekejap ke ni? Tak pernah. Ha, tak pernah. Dulu lain, sekarang lain. Dulu warak, sekarang tak.
Dulu jahat, sekarang lebat. Itu hati. Jasad, jasad sama. Duduk curi dulu, duduk mengisap sangat dulu. Lini ni lebat dah. Subuh-subuh hari gidah jalan ala gelap nak semayang subuh berjemaah. Benda yang mesti tubuh dia dah. Tubuh macam dulu kak. Tubuh kekek macam dulu. Muka-muka jamin macam dulu kak. Kalau hitam-hitam macam dulu lah. Kalau putih-putih macam dulu. Yang jadi musim ni benda? Hati. Hati siapa jaga? Tuhan yang jaga. Batu kita sebutlah, ya muqallibal qulub. Tak? Hei Tuhan yang memusing-musingkan segala hati. Tuhan boleh pusingkan hati kita kaifa ma yasha, sebagaimana yang dikehendak. Malam ini Allah Ta'ala letak kita duduk di dalam satu majlis ilmu. Allah berkuasa untuk pada malam esok meletakkan kita atas meja senapa. Boleh buat. Duduk nerak, itar bola ping, enam mata. Faham? Malam ini kita bawa kitab musalli. Mari masjid batu buruk. Allah boleh ubah. Malam esok kita duduk kat orang judi kitab 52 sak lekok. Faham? Capa 3 pelawak. Faham boleh buat? Jangan cakap apa. Dengan apa? Sebab dia muqallibul qulub, yang mempusing hati. Jadi sabbik kalbi ala dini. Mu memang boleh pusing hati aku nak jadi apa saja. Minta tolonglah biar tetap di atas Islam. Nak tetap atas Islam. Kaya basak hakmu. Tapi aku tak reda jadi sesat, jadi kafir, jadi nifak, jadi zalim, jadi munafik, jadi macam-macam yang bukan daripada agama yang diredai. Nah. Sebab Islam lebih mahal daripada kaya kupur. Mana kita nak kaya tapi Islam miskin. Nak Islam tak apa. Nak miskin tak apa, asal Islam. Nak biar gitu. Hati berubah-ubah. Nak. Hari itu kabar ke tukang, lambung gini, tangga gini. Bila tanya nak buat, buat lain pula, pusing pula pasal lain. Tak ada buat tangga kot ni pula. Bingung tukang. Tak kali kabar. Tukang nak lembah kuku tak tali. Itu hati yang pusing apa. Nah, hari itu berani makan beras ni, ni esok beras lain pula. Dulu kata beras ni tak ada dah, beras ni sedap kali. Beras lain pula. Itu hati belaka. Dulu kata minyak lebih marah. Dulu sayang sangat lebih benci. Itu hati. Nah. Tengok orang baru nikah. Nah, baru nikah. Minum air ni bini dia. Satu gelas, dua straw. Tak main, dua gelas suku-suku. Satu gelas yang, dua straw. Cengok-cengok isyak. Faham? Bila tu, baru nikah. Ni, cucu 15 orang, cengok dua straw segelas. Terajang ni, tuk luli bati, doki. Bahasa galak datang, dok berdiri nak mampu, sok terang. Galak lagi, dia kata gitu. Tak, kalau kurang. Memang marah, tak cari tu kan. Mana nak jadi toki dia, balik, buat semula. Panggil ayam ni, saya tak menambung tak pergi. Pasal berubah. Pasal kita ni adalah makhluk. Makhluk ini baharu. Dan tiap-tiap makhluk adalah alam. Tak? Al-alamu mutaghayyirun. Alam itu dia berubah-ubah. Jadi kita tak mahu berubah kepada yang kesesatan. Kita nak sabit kalbi, tetap hati aku di atas jalan Islam. Orang lain hanyut belaka, aku seorang tak boleh nak atas selang juga. Biar siapa lagu tu. Dah. Ustaz hanyut dah. Anak murid dah ikut ustaz. Pasal apa? Ustaz hanyut dah. Jangan ikut. Dah ustaz hanyut dah. Kita tetap anak murid di atas Islam. Kalau ustaz hanyut. Biar tangga tu. Jangan ustaz hanyut, hanyut cek dengan kita-kita. Terang-terang. Biar kukuh lagu tu. Mak kita, ayah kita hanyut, kita tak mau hanyut juga. Nak? Sebab bila bangkit di padang mahsyar, tak ada mumpok aku anak, mumpok dari aku anak dari waris-waris